Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker kacamata dengan menggunakan face shield ya. Masker ini biasanya disebut juga dengan masker Nikita, dengan terkenal ya, karena masker Nikita ini dia memakai masker ini dan banyak juga orang memakainya ya. Untuk membeli masker ini, Anda dapat membelinya di S Hardware. Harganya kurang lebih di bawah 40.000 ya, di bawah 40.000 Anda bisa beli masker ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau Anda beli di S Hardware itu bentuknya seperti ini. Ini bagus banget ya, karena ini ada kartonnya dan ini ada buah kacamatanya ya. Kita akan unboxing seperti apa masker ini. Ini dia dapat 2 buah. Ya, 2 buah mikanya. 2 buah mika dan 1 buah kacamata. Oke. Kacamatanya seperti ini. Kacamatanya bagus ya. Standar sih ini kacamatanya ya. Di sini di sini. Oke, seperti ini bentuknya kacamatanya. Bagus ya. Ini harganya sekitar 40 ribuan ya. Dan ini membantu kita dapat membuka protektifnya. Dia ada 2 lapis ya. Wow, ini memang keren banget nih, clear banget ya. Cara pasangnya sangat mudah. Jadi ini di sini ada lubang ya. Masukin aja di sini. Ntar dia cantolnya ke sini ya. Oke, satu lagi, salah kebalik. Oke, salah ya, sorry. Jadi di sini dulu pasang. Oke, satunya lagi sebelah sini ya. Udah jadi ya. Jadi dengan menggunakan masker kacamata ini, kita walaupun menggunakan kacamata nggak masalah ya. Jadi kita bisa double dia. Ya. Ini kualitasnya bagus ya, mikanya ini bagus karena dia clear banget, jadi kita bisa lihat dengan jelas banget, karena mungkin kualitasnya bagus ya. Ini dari masker ini, mereknya Ataru ya, Ataru facial. Ataru ini bagus. Di bagian belakangnya ini ada petunjuk penggunaannya dia. Jadi di sini dia bisa optical clear, melindungi wajah, nyaman digunakan dan mudah dibersihkan. Harganya juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 40 di bawah 40.000. Anda bisa mendapatkan dengan packagingnya seperti ini ya. Oke. Jadi bentuknya clear. Bagus sih, puas banget sih ya. Apalagi ini dapat satu lagi serepnya ya. Jadi kalau ini udah rusak ya, kita bisa pakai serepnya lagi. Jadi dapat 2 biji, 2 buah ya. Dari sekilasnya oke, bagus. Ya. Bagus ya. Ini rekomend banget sih ya. Harganya juga nggak terlalu mahal ya. Harganya lebih mahal daripada harga pasaran, cuma ini kualitasnya beda banget ya dengan masker ini. Jadi masker Ataru ini face shield. Anda bisa beli di Ace Hardware ya, masih ada. Coba buruan beli masker ini ya, masker facial ini. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai masker facial dari kacamata. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk Anda. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker facial ini. Masker lagi. Kacamata facial ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.